harus pastikan kanan kiri kita di Kabupaten Batang suaranya cuma satu, tolak PLTU yang sudah merusak lingkungan dan merusak kehidupan masyarakat Kabupaten Batang. Merdeka! 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 Rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga uap di Batang, Jawa Tengah yang diklaim akan menjadi PLTU terbesar di Asia Tenggara ditentang oleh warga. Kita tidak hanya sekedar menolak, tapi kita juga mengawal proses-proses rencana pembangunan PLTU. Karena kalau tidak dikawal, ya bisa jadi pembangunannya akan tetap berlanjut. Betul. Jadi ke depan kita tetap akan mengawal berkaitan dengan pembangunan PLTU. Pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga uap dengan kapasitas 2.000 MW ini akan dibangun oleh PT Bima Sena Power Indonesia selaku konsorsium perusahaan swasta asing. PLTU rencananya akan berdiri di atas tanah 5 desa di Kabupaten Batang. Rencana itu ditolak warga. Jadi dari awal ini masyarakat sekitar rencana pembangunan PLTU di wilayah Kabupaten Batang, tepatnya di Desa Karanggeneng, Ponowaring, Ujung Negoro, dan sekitarnya, ini dari awal sudah menyampaikan sikap dengan tegas untuk menolak pembangunan tersebut karena di situ melanggar asas-asas kepatutan. Di situ yang akan dibangun pembangunan PLTU ini menerapkan kawasan persawahan produktif yang teriri oleh irigasi teknis yang tiga kali panen dalam setahun. Kami warga masyarakat UKPWR yang tergabung dalam paguyuban rakyat Batang Berjuang ini untuk menyampaikan pernyataan sikap yang jelas dan tegas menolak rencana pembangunan PLTU di wilayah kami. Karena pembangunan PLTU telah merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat Kabupaten Batang, betul? Karena proyek PLTU. Salim, salah satu warga dari Dusun Roban, memaparkan penolakan warga terhadap kehadiran PLTU di desa-desa mereka. Awalnya masyarakat itu tidak tahu apa itu PLTU. Kemudian dari masyarakat ini seakan-akan ini memang tidak dikasih tahu dari awal apa itu PLTU. Sehingga masyarakat ini setelah berkembang isu mau dibangun PLTU di wilayah kami, maka inisiatif warga ini langsung muncul. Warga sempat survei di beberapa lokasi PLTU di Jawa khususnya, di Jepara, di Cilacap. Ini akhirnya warga ini tahu apa sih itu PLTU dan bagaimana dampak lingkungan mengenai PLTU. Akhirnya masyarakat ini menolak adanya rencana pemerintah membangun PLTU di wilayah kami. Kepala Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Joko Sutrisno khawatir jika keberadaan PLTU tak membawa dampak positif. Yang namanya PLTU itu kan berbagai kegiatan. Mulai dari bagaimana mendatangkan batu bara. Batu bara ini kan juga mempunyai dampak negatif. Itu di stok yatnya pada saat kemudian digunakan sebagai bahan bakar itu menghasilkan debu, pai as maupun bottom as. Itu dari sisi batu bara. Soal dampak PLTU, warga menganggap sosialisasi yang dilakukan perusahaan tak selengkap faktanya. Isi daripada sosialisasi itu tidak fair. Semua yang dikemukakan itu positif saja, yang negatifnya sama sekali tidak pernah dikemukakan.
datang ke PLTU. Wahyu Nandang dari Lembaga Bantuan Hukum Semarang yang mendampingi masyarakat dalam permasalahan ini membenarkan adanya kejanggalan dalam sosialisasi. Pasca sosialisasi itu, ya, masyarakat ini berusaha untuk mencari informasi apakah benar dengan adanya PLTU itu dampaknya itu buat masyarakat itu besar. Nah, kemudian masyarakat itu mencoba investigasi sendiri. Ada beberapa perwakilan sekitar 20 orang ya. Itu datang ke PLTU Cilacap dan Jepara. Dan itu atas kreasi atau inisiatif dari masyarakat itu sendiri. Hasil pengamatan warga, PLTU membawa dampak buruk bagi lingkungan. Joko mengangguk. Rencana usaha atau kegiatan itu bisa dikatakan tidak layak lingkungan kalau yang pertama adalah dampak negatifnya jauh lebih besar dibanding dampak positifnya. Dan dengan teknologi itu belum bisa ditangani dampak negatifnya. Salah satu hal positif yang ditawarkan PLTU adalah terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Tapi Wahyu meragukannya. Persoalannya adalah menurut logika. Apakah mungkin ketika sawah-sawah masyarakat itu yang minoritas, yang mayoritas adalah petani itu dapat dipekerjakan di perusahaan itu? Kan tidak mungkin. Bahwa alam ini terjaga. Jadi tidak akan rusak. Nah, ini tidak hanya rekayasa atau tidak mengelabui. Jadi tidak ditutup-tutupi, tapi betul-betul bahwa memang alam ini akan terjaga tidak rusak dengan mega proyek ini, dengan PLTU ini. Penolakan kan hak semua warga, semua orang. Tapi kalau tidak didengarkan, apa hak kita tidak dilindungi? Ini artinya pemerintah tidak bisa melindungi warganya. Koran Tempo. KBR 68H adalah kantor berita radio swasta terbesar di Indonesia. 650 radio jaringan di Indonesia serta 9 negara Asia dan Australia mengudarakan produk kami. Aneka program radio berbasis jurnalisme berkualitas tinggi yang menjadi rujukan masyarakat. Kantor Berita Radio 68H, terpercaya menjangkau Nusantara. Tempo.
KBR 68H adalah kantor berita radio swasta terbesar di Indonesia. 650 radio jaringan di Indonesia serta 9 negara Asia dan Australia mengudarakan produk kami. Aneka program radio berbasis jurnalisme berkualitas tinggi yang menjadi rujukan masyarakat. Kantor berita radio 68H terpercaya menjangkau Nusantara. Koran Tempo. Masyarakat Batang menentang pembangunan PLTU karena merasa mata pencariannya akan terancam. Proyek rencananya akan dibangun di sumber penghidupan mereka. Ada beberapa persoalan, ya. Kenapa PLTU Batang itu ditolak? Karena dari pandangan masyarakat adalah di situ adalah lahan yang subur. Ada sekitar beberapa 700 hektar lebih yang akan dibangun itu adalah lahan subur. Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Teguh Dwi Paryono menganggap pemilihan tempat sudah tepat. Karena memang dari aspek daya dukung di Karanggeneng yang lokasi rencana akan didirikan inilah yang paling memungkinkan dari aspek morfologi, kemudian dari aspek batimetri. Apapun argumen pembenaran dibangunnya PLTU, warga bergeming. Kalau PLTU itu saja didirikan di wilayah Karanggeneng, Penawarang dan sekitarnya, ini ribuan masyarakat wilayah sekitar situ itu akan kehilangan mata pencaharian dan itu akan menjadikan sengsara rakyat kecil yang selama ini masyarakat kecil ini sudah bisa mandiri. Pertanian juga pertanian mandiri, kelautannya pun kelautan mandiri. Artinya kalau kawasan itu dijadikan proyek PLTU, ini akan menjadikan kesenjangan yang luar biasa. Warga satu suara, mereka tetap tak setuju jika pembangunan PLTU terus dilaksanakan. Tuntutannya ya untuk pembebasan lahan ini supaya tidak dibangun PLTU itu. Kenapa Pak warga menolak PLTU? Warga karena ini lahan satu-satunya lahan ekonomi bagi warga Karanggeneng, Ponowareng dan Roban Wonokerso itu. Jadi ya kalau bisa ya harus dialihkan, jangan di sini gitu, PLTU itu jangan berdiri di sini. Kaukus Lingkungan Hidup di DPRD Jawa Tengah, Fikri Fakih menganggap pemilihan lahan tak melulu soal lingkungan, penghuninya juga harus diperhatikan. Ada
8 desa, dan kemudian yang sekarang ini resisten dengan proyek ini adalah sekitar 5 desa. Menurut saya, pemerintah itu harus meyakinkan mereka, satu, bahwa alam ini terjaga, jadi tidak akan rusak. Nah, ini tidak hanya rekayasa atau tidak mengelabui, jadi tidak ditutup-tutupi, tapi betul-betul bahwa memang alam ini akan terjaga, tidak rusak dengan mega proyek ini, dengan PLTU ini. Satu, oleh karenanya yakinkan mereka. Kalau belum yakin, ya dijelaskan. Karena ini proyek besar dan manfaatnya juga besar, dan kemudian nanti akan berlangsung lama. Sekarang harus saatnya sosialisasi, mungkin agak sulit, agak lama, harus dilakukan. Kemudian yang kedua, ada jaminan bahwa mata pencaharian mereka itu kemudian tidak hilang dengan adanya mega proyek ini. Analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL dipandang mampu menengahi pro dan kontra pembangunan PLTU. Karena komisi AMDAL ini kan independen. Masyarakat bisa masuk, ilmuwan juga masuk di sana, birokrasi bisa masuk, ya kan? Jadi semua elemen masyarakat masuk di situ. Itu betul-betul dikaji dari aspek apa? Keteknisan, dari aspek sosial ekonomi. Sebetulnya dari situ nanti muncul keputusan ini layak, ini tidak layak. Apakah itu ditolak atau tidak, kan itu. Kalau itu ditolak ya sudah selesai kan. Berarti kan sudah ada keputusan resmi. Tapi pun AMDAL mengizinkan pembangunan PLTU. Persetujuan masyarakat tetap dipertimbangkan. Kemudian nanti bagaimana mayoritas masyarakat di daerah lokasi itu sikapnya, apa bisa menerima terhadap rencana kegiatan ini atau sebaliknya? Untuk hal ini penolakan kan hak semua warga, semua orang. Tapi kayak kalau tidak didengarkan, apa hak kita tidak dilindungi? Ini artinya pemerintah tidak bisa melindungi warganya. Kami di jajaran birokrasi di pemerintah provinsi akan semaksimal mungkin mengusahakan bahwa pembangunan ini bisa terlaksana. Kalau memang dipaksakan, ya mohon maaf, Indonesia ku tercinta, kalau sampai terjadi pelanggaran hak asasi manusia berat di Indonesia. Koran Tempo. KBR 68H adalah kantor berita radio swasta terbesar di Indonesia. 650 radio jaringan di Indonesia serta 9 negara Asia dan Australia mengudarakan produk kami. Aneka program radio berbasis jurnalisme berkualitas tinggi yang menjadi rujukan masyarakat. Kantor Berita Radio 68H terpercaya menjangkau Nusantara. Thank you.
KBR 68H adalah kantor berita radio swasta terbesar di Indonesia. 650 radio jaringan di Indonesia serta 9 negara Asia dan Australia mengudarakan produk kami. Aneka program radio berbasis jurnalisme berkualitas tinggi yang menjadi rujukan masyarakat. Kantor Berita Radio 68H terpercaya menjangkau Nusantara. Koran Tempo. Pemerintah Provinsi Semarang bersikeras membangun PLTU Batang. Memang kami di jajaran birokrasi di pemerintah provinsi akan semaksimal mungkin mengusahakan bahwa pembangunan ini bisa terlaksana. Karena kalau ini terbangun, berarti kebutuhan listrik yang ada di Jawa, Bali, dan Madura insya Allah bisa akan semakin handal. Pemerintah dan pengembang harus berhenti sejenak dan mendengarkan keluh kesah mereka ini, warga yang akan terkena dampak jika PLTU tetap dibangun. Ya pengennya ditolak aja PLTU-nya, Mas. Iya, PLTU tolak ya. Iya, saya nggak pengen ada PLTU di sini. Nggak mau. Nanti saya carinya makan susah. Penghasilannya nggak ada, Mas. Nanti bagaimana saya, Mas? Saya itu orang miskin. Kalau nyari ikan nggak ada. Nanti saya takutnya kelaparan, Mas. Orang di nggak ada PLTU juga susah. Apalagi ada PLTU, Mas. Saya takutnya nanti saya pergi kemana dicari orang. Ulur makannya nggak ada, Mas. Nggak boleh ada PLTU berdiri di Kabupaten Batang, nggak boleh. Kenapa, Bu? Nggak boleh. Ya susah, cari makan susah, tanah-tanah gersang semua, nggak bisa ditanamin. Rumah-rumah kena tebu semua. Anak-anak kecil, kasihan pada sakit, kena tebu, sakit semua matanya. Tanahnya nggak bisa ditanamin padi, nggak bisa tanamin apa-apa. Bisa nggak bisa, jadi mau makan apa anak kecil-kecil, anak rakyat kecil-kecil tuh. Saya sebagai nelayan tidak setuju kalau adanya PLTU. Karena dengan adanya PLTU mungkin nelayan ini akan semakin resah dengan gangguan-gangguan dari PLTU itu sendiri. Resah? Apa yang dimaksud dengan resah ini? Apa ya yang buat nelayan ini resah? Ya termasuk dengan gangguan biota air membuat ikan-ikan itu jadi kurang penghasilan bagi nelayan sendiri. PLTU itu kan bisa ngambil itu udang segala macam lah di lautan. Kan nelayan kan kalau nyari kan biasanya kalau satu hari 200 kan kalau ada PLTU kan enggak nyampe segitu, paling 50-100, kan sangat nggak cocok di nelayan. PLTU juga mengambil udang ya? Untuk apa itu? Ya kan itu kan ngambil air lautnya itu kan segala yang di laut itu kan semua masuk. Jadi sangat jelas terdapat penurunan penghasilan ya? Iya. Untuk para nelayan ini. Sangat jelas. Teguh mengaku mendengarkan suara warga. Ia sudah
menegosiasikan segala aspirasi ke pengembang. Bahkan yang sekarang terjadi bahwa masyarakat akan takut kehilangan mata pencariannya, itu juga sudah kami sampaikan kepada pengembang. Bisa enggak pembebasan lahan itu tidak hanya berupa duit, tapi dalam wujud tukar lahan. Jadi mereka tetap mengusahakan menjadi petani. Ini sudah kami sampaikan. Tetap akan menolak apapun yang terjadi, ini tetap jangan sampai PLTU berdiri di kawasan yang salah. Gitu, men. Kalau memang dipaksakan, ya mohon maaf, Indonesia aku tercinta, kalau sampai terjadi pelanggaran hak asasi manusia berat di Indonesia.